Hey, halo semua, kembali lagi di Dragnail OPBR. Oke, kali ini kita akan mereview hero terbaru Bounty Vest, yaitu hero Sugar. Yap, di sini aku udah punya Sugar, tapi baru level 60. Sebenarnya aku nggak mau gacha karena mau nabung sampai NF ketiga buat dapetin char X terbaru. Tapi aku iseng-iseng gacha 5 RD, cuma satu kali aja langsung dapet. Bener-bener oke banget ini, sayang gak divideoin kemarin. Tuh kalian bisa lihat squad pointnya aja baru satu. Baru cuman sekali gacha doang, langsung dapet. Di akun utama aku ini, aku bener-bener gak mau gacha sama sekali sampai ini ketiga. Jadi nanti reviewnya emang pakai akun-akun lain aja paling nanti. Tapi ini malah iseng-iseng langsung dikasih. Mantep banget dah. Oke, langsung aja ini dia, kita mulai reviewnya. Yap, Sugar ini adalah salah satu anak buahnya Doflamingo ya, memiliki kemampuan buah iblis tipe paramesia yang dapat merubah lawan menjadi mainan. Di filmnya, kemampuan ini sangat berbahaya sekali, karena banyak orang-orang kuat yang dengan mudah dijadikan mainan. Yap, kalau udah dijadiin mainan, orang sekuat apapun gak bisa apa-apa lagi deh. Makanya nih, hero layak dijadiin hero Bounty Vest nih. Oke, langsung aja, dia ini adalah tipe defender red element. Nah, biasanya orang kecil gini tipe runner ya, tapi kali ini adalah tipe defender. Oke, ini dia skill satunya. Skill satunya ini mengeluarkan 3 boneka kepala raksasa, skill attack 625, dan memberikan efek mementalkan lawan atau disebut knockback effect. Ini tipe serangan jarak jauh dan benar-benar jauh banget. Tuh, kalian bisa lihat dari ujung ke ujung. Dan bahkan unik, bisa naik tangga. Tuh, kalian lihat. Tuh, sampai naik tangga ke atas. Biasanya yang skill jarak jauh itu hanya lurus saja ya, nggak ada yang menjalar ke atas begini. Ini doang nih, aneh nih. Oke, selanjutnya skill 2-nya nih. Nah, ini dia nih skill yang paling berbahaya nih. Bisa mengubah musuh menjadi mainan. Skill ini bertipe skill counter ya, atau membalikkan serangan lawan. Jadi, gunainnya ketika pas musuh mau nyerang kita tuh, baru kita pencet skillnya biar counternya sukses. Nah, ketika skill ini sukses mengcounter serangan lawan, maka lawan akan terkena damage 487 plus menjadi boneka selama 8 detik. Skill ini jangkauannya tipe jarak menengah ya, jadi tidak bisa terlalu jauh. Jadi kalau lawannya memiliki serangan jarak jauh, dia tidak akan terkena efek berubah jadi boneka. Oke, seperti ini dia contohnya. Tuh, highlightnya langsung jadi mainan. Ketika jadi mainan, dia nggak bisa lompat tuh, kalian lihat. Dia nggak bisa mana-mana, menggerak-gerak kanan kiri doang paling. Dan kita juga nggak bisa mukul dia nih sayangnya. Jadi murni ini hanya untuk mengulur waktu aja sih. Nah, ini kalau kejauhan nggak kena tuh, harus benar-benar deket ya. Kalau diserang dari jauh tuh nggak kena. Tapi minimal kita juga nggak kena damage dari serangan musuh. Nah, kalaupun musuh nggak nyerang tapi dia deket dari kita, dia bisa juga ada kesempatan jadi boneka sebesar 50% tapi. Dan damage-nya cuma 243 kalau counternya gagal. Di sini dijelaskan efek bonekanya bisa langsung hilang kalau sugarnya mati atau kena stun nih. Nah, jadi kayaknya sama seperti di film animenya ya, ketika Usopp membuat Sugar pingsan, otomatis seluruh orang yang diubah jadi mainan kembali normal lagi. Nah, di situ tuh Usopp diberikan dijulukan oleh orang-orang tersebut sebagai God Usopp. Nah, disitulah tuh awal mula terciptanya armada bajak laut topi jerami. Momen yang epic banget itu. Emang GG banget God Usopp ya. Oke, lanjut tim bosnya yaitu attack boss, memberikan peningkatan attack satu tim ketika tim boss aktif. Nah, sekarang trait-nya nih, kita mulai dari karakter trait-nya. Oke, dimulai dari yang paling atas. Ketika diserang musuh memiliki 5% kesempatan memberikan efek toy kepada musuh. Efek toy itu artinya membuat musuh menjadi boneka ya, jadi selama 8 detik tapi kesempatannya hanya 5%. Kalian bisa lihat tuh skill Inugami Guren loh, ke cancel dan dia jadi boneka, dan itu sugarnya diem aja. Satu lagi nih skill yang GG itu Gatlingnya di cancelin guys, parah ini trade-nya ya, benar-benar berguna sih buat defender.
Tapi ingat cuma 5% ya, jadi untung-untungan sih ini mah. Oke, selanjutnya memulihkan HP sebesar 5%. 15%. Satu kali ketika terkena damage yang membuat dia mati. Jadi sama aja dia ketika mati bisa hidup lagi satu kali dengan pemulihan HP sebesar 15%. Nah, ini benar-benar sadis sih ini pemulihannya sampai 15%, guys. Biasanya tuh orang hidup lagi tapi cuman satu HP dikasihnya. Kayak Shanks, Law Oni, pas mati cuman hidup lagi satu HP doang. Terus God Usopp juga cuman 3%. Jadi makanya God Usopp mati kalau kena kebakar magmanya. Soalnya magma Akainu itu 4% nguras darahnya. Nah, kalau si Sugar ini nggak bakal bisa mati. Kena efek magma doang, cuman 4% doang kan soalnya magmanya. Sedangkan dia hidup 15% HP-nya. Mantap banget ya buat defender biar nggak cepet mati. Nah, selanjutnya trait kesatunya nih. Saat menerima serangan dari musuh yang serangannya itu memiliki efek status, maka mendapatkan cooldown skill 2 sebesar 2% dan mendapatkan pemulihan HP juga sebesar 4%. Nah, trait ini sepertinya benar-benar untuk mengatasi kemampuan kebakaran akmanya Akainu, guys. Oke, seperti ini contohnya. Kalian bisa lihat ada bacaan HP recover dan cooldown reduction skill 2. Jadi efek kebakar magmanya Akainu itu kan 4% dari HP ya. Dan pemulihannya Sugar ini juga 4%. Jadi impas, guys. Jadi nggak berkurang, nggak bertambah juga. Segitu-segitu aja. Tapi seenggaknya skill 2-nya juga bertambah ya. Sebesar 2% tiap kena serangan yang memiliki efek status. Oke, trait 1 selanjutnya adalah ketika strength di atas 50%. Nah, strength ini maksudnya adalah HP yang ada di dalam game ya. Bar HP yang ada di bawah ketika sedang ada di dalam gamenya itu biasanya kan ada bar HP warna hijau. Nah, itu adalah strength atau HP. Jadi ketika HP di atas 50% dapat mengurangi kerusakan yang diterima sebesar 30%. Nah, ini efek yang kayak gini nih, enak nih. Jadi nggak perlu ngendok dalam bendera, asal darah di atas 50% dapat pengurangan damage sebesar 30%. Lumayan banget nih buat para defender buat nahan-nahan serangan-serangan musuh. Nah, jadi buat medal Sugar ini cocok dikasih HP yang banyak ya. Makin tinggi HP, makin efektif juga nih reduk damage-nya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke trait keduanya nih. Yap, ketika Sugar meng-knockback musuh atau mementalkan musuh, defense Sugar auto meningkat 30% selama 20 detik. Tapi tidak dapat di-stuck dan dapat darah juga 15%. Wah, mantap banget nih. Kemampuan pertahanan lagi nih, guys. Kalau ditambah efek pertahanan yang pertama tadi, jadi makin tebel ini mah pertahanannya. Dan hebatnya lagi, nggak kayak defender-defender lain ya yang harus ngendok dalam bendera, Sugar cukup memiliki darah di atas 50% dan meng-knockback musuh. Udah gitu doang dah. Dapat dah tuh. Reduk damage 30% dan peningkatan def juga 30%. Sadis bener tuh. Auto tebel dah tuh defense-nya. Kalian bisa lihat di sini ketika berhasil menggunakan knockback dengan skill 1, tiba-tiba ada muncul lambang defense di atas bar HP kita. Tuh, kalian lihat. Jadi kalau darah kalian penuh terus ada lambang defense yang juga, berarti tuh lagi aktif tuh semuanya tuh. Tahanannya lagi benar-benar tebel banget tuh. Oke, trait 2 selanjutnya adalah ketika musuh terkena efek toy, yaitu berubah menjadi mainan, Sugar mendapat reduk skill 1 sebesar 30%. Nah, jadi makin banyak musuh yang dijadiin mainan, otomatis skill 1 makin cepet nih. Dan yang terakhir, yang paling bawah, ini adalah boss trait-nya, yaitu mendapat pemulihan HP sebesar 5% ketika menerima damage di atas 45% dari total max HP kita. Nah, jadi seperti itu ya tadi kemampuan-kemampuan
trait-trait dan skill-skillnya. Dikit kekurangan Sugar ini, ketika mengubah musuh menjadi mainan, musuh tidak dapat dihit, tidak dapat diserang nih. Tuh, sayang bener ya, berbeda seperti Miss Golden Week ya kalau nggak salah namanya. Dia yang jurusnya bisa coret-coret tuh. Dia bisa mengunci serangan lawan, tapi dia bisa nyerang lawan tersebut. Nah, tuh enak banget tuh kalau kayak gitu. Tapi sayangnya Miss Golden Week serangannya itu emang nggak sakit sih. Mungkin kalau Sugar ini dikasih bisa ngehit mainan, bisa OP parah ini mah. Oke, selanjutnya untuk medal yang cocok, kalian bisa menggunakan medal ini guys. Ini adalah medal yang paling cocok untuk seluruh tipe hero defender. Kenapa seperti itu? Karena ketiga medal ini memiliki efek pertahanan, yaitu efek reduk damage. Dan bisa lihat di sini, ini dia 3 efek reduk damage yang ada di 3 medal ini. Benar super GG banget. Nah, kalau untuk defender lebih bagus kayak gini. HP 70% dan defense 70%. Sisanya baru attack. Jadi hero defense kalian benar-benar bakal super tebal banget. Unik trait-nya ini bisa mengurangi serangan lawan ketika berada dalam bendera kita sendiri. Nah, cocok banget nih buat para defender yang jagain bendera kan. Nah, emang tugas defender itu kan emang jagain bendera. Nah, kalau kalian gak punya salah satu medal tadi, bisa pilih dari yang ini. Karena ini tag-nya juga sama ya. Tapi kalian pilih unik trait-nya itu yang berhubungan dengan pertahanan ya. Dan satu lagi, sayangnya skill counter-nya ini tidak dapat meng-counter skill 2-nya Akainu ya. Karena ketika skill 2, Akainu kebal dari seluruh serangan apapun, maupun ada efek maupun enggak, dia tetap kebal dari 3 serangan ya. Jadi sayang sekali ya, kalau menurutku di era Akainu ini, kalau main di rank SS, kita wajib menggunakan hero-hero yang bisa melawan kemampuan-kemampuan Akainu. Tapi tadi sudah ada juga sih trait yang dapat melawan efek kebakarnya ya. Justru dia kalau kena efek malah darah bertambah 4% dan dapat reduk skill. Ya, jadi lumayan lah. Oke, jadi seperti itu aja guys. Selanjutnya aku mau lanjut buat review Doflamingo yang baru. Mohon bersabar ya, karena buatnya ini harus diuji coba dulu. Gak bisa asal nge-review kita. Oke deh, sekian dulu video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton. See you next video.